scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel AITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja jam Mimin, oke? Yang Mimin lagi ada di pinggir jalan ini guys. Jadi kalau ada suara-suara motor, mobil ya maklumin aja ya guys. Ini lagi ada di meja makan nih guys. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Moye tidak mungkin menyukaimu, katanya gitu guys. Kamu memutar otak dan menyinggung keluarga ya. Kamu dengan bodohnya mengeluarkan gelang itu dan menyalahkan Minjing sehingga menyebabkan hal besar itu terjadi, katanya gitu guys. Gelang itu bernilai ratusan juta. Jika didakwa mencuri, wah luar biasa. Jika aku masuk penjara seumur hidupku, semuanya akan berakhir, Kak. Tolonglah aku, katanya gitu, guys. Aku bukan orang yang menipu saudara laki-laki sepertimu, katanya gitu. Aku tidak bisa menghapus kesalahanmu atas hal-hal bodoh yang kamu lakukan. Jadi kamu sendiri yang harus menghadapinya, gitu, guys. Pinlan, jangan salahkan kamu ini ya. Ya benar. Duduk yang benar, Boto. Tian-tian baru berusia 5 tahun. Jika grup Song bangkrut, apa yang harus dilakukan, katanya gitu, guys. Ini kayak ini dari istri keduanya si ayahnya si Minjing nih ya, guys. Apa hakmu untuk berbicara di sini, katanya gitu guys. Dia adalah kakak iparmu, katanya dia. Agak marah nih di sini nih dia guys. Apa kamu lupa bagaimana kakak iparmu menjadi seorang pembunuh, katanya gitu. Jadi semuanya tuh yang bunuh mamanya si Minjing itu si cewek ini nih guys. Ibunya si Tian-Tian. Jika si Minjing putri murahan itu tahu bagaimana ibunya bisa dipenjara, apakah dia masih akan mengenalimu sebagai ayah? Kayak gitu. Kak, jika aku masuk penjara, jangan salahkan aku karena tidak menoleh ke belakang, katanya gitu, guys. Jadi nanti dia bongkar tuh semuanya tuh ke kebusukan kakaknya, gimana caranya dia menjebak ibunya si Minjing bisa biar masuk penjara, katanya gitu, guys. Kamu berani, kata kakaknya nih guys. Kak, aku juga tidak ingin semuanya berkembang seperti ini, katanya gitu. Jika kamu bersedia membantuku, aku akan. Kalau begitu, menikahlah, katanya gitu, guys. Sara-sara satu-satunya cara yang apa? Katanya gitu. Hear me out.
thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye. Ini part satunya ya guys, karena ini terlalu panjang, jadi Mimin bikin dua part. Nanti komik ini diseling sama komik yang lainnya, baru nanti Mimin munculin lagi part keduanya ya guys. Oke, see you, bye-bye.